Welcome back di Mana Malam. Jangan tidur dulu. Masih bareng Angel Lorenza. Lucu. Kita mau ajak Angel sama Dita main tanya-tanya menjurus. Iya, betul. Oh. Tapi sebelumnya kata Ali harus mengikuti challenge. Pemanasan dulu, pemanasan mengikuti mimik wajah. Iya. Mimik wajah. Jingin gitu di. Mimik. Kita lihat videonya nih. Mana? Kondisi gini sakit leher ya. Kok bisa? Okay. Tuh anak bibirnya kayak Play-Doh ya? Jadi gini-gini. Jadi gini-gini. Elastis bibir ya. Ayo, silakan. Yang pertama Dita dulu. Udah mirip belum? Belum. Iya, aku tadi udah bisa loh. Bagus, Kak Dita, bagus. Halo. Sekarang aja. Sekarang kita masuk ke TTE. Tanya-tanya menjurus. Nggak mau. Kak Angel sekarang. Hei, berubah formasi. Kamu duduk situ. Angel, geseran. Oke. Aku sama Tora. Tora yang nanya. Oke. Aku gak mau si curang. Oke, ini dia pertanyaannya. Silakan Pak Tora. Okay. Pertanyaannya. Kenapa klaurus aku yang jelek sih? Gede tapi susah masuk. Atau tipis tapi gampang masuk. Aku benci pikiranku. Apa-apa coba ulang. Pertanyaannya adalah gede tapi susah masuk. Atau tipis tapi gampang masuk. Kak Angel apa? Gede tapi susah masuk. Muncrat juga. Aku yang ini aja yang gampang masuk. Iya. Positif guys. Iya. Positif guys. Iya. Maksudnya ini kan adalah maksudnya? Makan roti. Nah, oh, itu makan roti ada dua cara. Iya. Lu mah parah sih, roti disampur sama semprotan gituan. Abis gitu makan ya? Enggak dong. Nih, kalau gede susah masuk. Tapi tetap dimakan. Ya aku maunya yang kecil. Yang kecil gampang masuk, diginiin dulu. Enggak lah, Kak. Dipotong-potong. Diginiin. Dipotong-potong. Gini juga gampang masuk. Gini juga gampang masuk. Iya. Tuh, baru gini. Aku sukanya dipotong pakai garpu. Itu kalau kayak gitu nanti kelolodan. Enggak panjang-panjang. Kelolodan. Aku maunya yang kelolodan kesusuban. Pertanyaan berikutnya. Lebih suka pakai pelicin atau enggak? Pakai pelicin lah, Kak. Enggak usah lah. Pakai pelicin lah. Kenapa Dita mau pakai pelicin? Nah kalau misalnya nggak pakai pelicin mana motor bisa jalan? Oli kan pakai pelicin. Oh itu. Maksud Dita itu. Angel? Iya. Kalau menurut aku nggak usah pakai pelicin karena kan emang udah licin kan ini mejanya. Oh emang udah licin. Masih licin guys. Positif. Maksudnya adalah setrikaan. Pakai pelicin apa enggak? Pakai pelicin atau enggak? Disemprot dulu. Ini bukan pembersih kaca ya? Yang tadi. Katanya udah kelamaan di rumah. Lu tandain, Mali. Si Rangga nih ada-ada aja. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau udah sakit, biasanya lebih suka cabut aja atau dibiarin? Kalau sakit ya lanjutin aja. Nah iya. Kalau aku cabut sih. Kan nanti bisa juga digituin lagi. Gimana? Maksudnya tuh kalau misalkan gigi berlubang, itu kan mesti dicabut. Terus nanti kalau misalkan berlubang lagi, cabut lagi. Positif tapi, guys. Betul. Maksudnya adalah gigi, betul. Iya benar. Kok benar gigi? Kalau aku mah enggak. Cabut giginya enggak? Kok dia tua? Tahu kok tua. Aku gitu. Tahu. Lanjut, Tor. Oke.
lebih suka keluarinya dikit-dikit atau banyakan? Waduh. Ya banyakan lah, kok ngapain dikit-dikit nanggung. Maksudnya apa sih? Gak tahu. Kita sudahi aja maksudnya sampai di sini. Langsung aja banyakan. Langsung banyakan? Iya nanggung. Iya kak? Iya gak kak? Dikit-dikit kali ya. Dikit-dikit. Maksudnya adalah es krim guys. Maksudnya bisa lo makan es krim caranya gini. Bisa keluarin dikit-dikit. Iya. Akhirnya. Atau dikeluarin langsung semuanya. Banyak. Kalau aku dikeluarin banyak kan. Padahal gue udah incer lo nih es krim. Incer ya. Bawa aja lagi yang enak. Aduh. Makan dikit-dikit biar lama makannya. Aku makannya selalu banyak. Kamu digigitin apa di nyot-nyot dong? Kalau maksud gue makan es krim, es krim sur. Aku digigitin. Es krim sur. Hah? Es krim cuma dua kali makan es krim sih aku juga mau. Jangan kalau kita makan es krim bahaya Dita. Kenapa? Biarin mereka aja. Itu Sohim malam berharap es krimnya kita yang makan tahu. Iya. Siapa tahu yang nonton bukan yang kita tahu. Iya. Siapa tahu yang nonton bukan kita. Oh iya. Aduh. Udah habis, deh lulus-lulus dulu atau disodok dulu baru lulus-lulus. Waduh. Apa? Alif nih bahaya nih pertanyaannya. Awas ya. Dilus-lus dulu atau langsung sodok atau dulus-lus dulu atau dulus-lus dulu atau disodok dulu baru dulus-lus. Tunggu bentar. Kakak jawab. Aku baca, aku belum ngerti. Aku dilus-lus dulu baru disodok. Oh. Ini kan maksudnya apa sih? Kalau kita main biliar kan? Kita elus-elus dulu ininya. Terus habis itu baru duk gitu. Terserah mau main biliar apa enggak, bawahnya kepala aku sudah kemana-mana aja. Aku gak tahu, aku gak pernah main biliar. Kamu gak pernah main biliar? Main bola sodok belum pernah? Ngelus-ngelus juga belum pernah? Ngelus-ngelus? Ini... Aku sering ngelus-ngelus. Kucing? Iya, aku sering ngelus-ngelus. Aku pelihara kucing. Aku banyak. Iya. Aku kalau punya kucing tiga kan, dua cowok, satu aku cewek. Aku cowok-cowok tiga. Kasian ceweknya dong. Tapi kucingnya aku hilang guys, kalau ada yang nemuin Gray, please kasih ke aku lagi. Iya, namanya Gray, masih ada mau es krim gak? Satu doang. Palsu lagi. Iya. Okay. Jawabannya betul tadi, tongkat biliar. Tongkat biliar. Gak ada tongkat biliar, gak perlu ada. Oh. Surya gimmick. Ini gue punya... lagu. Wow. Phil Collins. Ingat lagu ini gak? Ingat dong. Enggak. Lagu-lagu di tempat refleksi. Enggak ada lagu di tempat refleksi kayak gini. Lagunya gak gini. Nanti kita akan ceritain masalah lagu ini. Tetap di malam-malam. Jangan tidur dulu.